Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan berkongsi berkenaan dengan cara kita nak menganalisis data menggunakan peranti SPSS ya, ataupun aplikasi SPSS di laptop anda. Jadi pertamanya kita kena tahu dulu kita punya objektif kajian ya. Antara perkataan yang kita perlu tahu ialah kita highlight perbezaan. Ya, kita highlight perbezaan. Perbezaan lagi kita highlight juga perbezaan. Dan kita highlight juga hubungan. Okey, hubungan. Okey, yang inilah yang kita akan tengok nanti. Okey, kita akan tengok yang ini. Kita akan analisis yang inilah. Perbezaan bagaimana cara analisisnya, hubungan bagaimana cara analisisnya, kita akan tengok. Okey, untuk langkah pertama, kita mesti ada kita punya data dalam Excel, ya. Dan yang keduanya, kita kena buka SPSS lah. Okey. Okey, pertamanya kita tengok dekat Excel terlebih dahulu. Ini adalah jenis Google Form yang tidak menggunakan skala nombor. Ya. Okey, jadi stepnya bagaimana? Pertamanya kita kena ubah. Ya. Yang ni kita kena ubah kepada nombor. Okey, langkah pertama apabila kita sudah ada data Excel, kita sudah buka SPSS, kita pergi ke SPSS terlebih dahulu dan pergi ke Variable View. Okey, tekan Variable View. Okey, pertamanya kita kena namakan dahulu. Okey, kita kena rujuk kita punya soal selidik. Kalau pertamanya soal selidik kita ada jantina ya. Kita namakan jantina. Okey, yang keduanya ialah contohnya yang kebangsa. Ni kawasan sekolah, K sekolah. Kita singkatkan saja, tak perlu penuh. Okey, seterusnya J sekolah, merujuk pada jenis sekolah. Okey, yang ini kita kena nomborkan mengikut kita punya bahagian lah. Okey, bahagian B ada berapa subconstructnya? Yang ini subconstruct namanya. Okey, yang ini subconstruct. Saya lukiskan. Okey, yang ini subconstruct untuk konstruk yang pertama iaitu amalan pembelajaran, manakala yang ini minat motivasi ialah konstruk kepada C iaitu minat dan motivasi. Okey, yang ni kita kena buat satu-satu nanti. Okey, kita pergi balik kepada kita punya SPSS. Okey, contoh untuk konstruk sub konstruk yang pertama ialah kita namakan dia A1. So A1 dalam construct A, sub construct A tu ada 5 soalan. So kita tulis 5 soalan. A2, A3, A4, A5. Okey, setelah kita selesai membuat nama dia, kita check dahulu jantina bangsa sekolah yang sekolah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bila kita dah tengok betul dah, ya, okey, ini berdasarkan soal sidik saya lah, okey. Susunan dia macam ni. Kalau A untuk subconstruct A sahaja, kalau B untuk sub construct B, maksudnya dia mewakili soalan bagi setiap sub construct. Okey, seterusnya apa kita kena buat ialah kita kena pergi kepada value. Okey, value. Untuk jantina, okey, kita tekan yang biru tepi ni. Okey. Kita tekan value 1 untuk lelaki. Tekan 8. Okey, value 2 untuk perempuan. Tekan 8. Okey.
Dan bila sudah selesai, tekan OK. Sama juga dengan bangsa, value 1 untuk Melayu, tekan add. Value 2 untuk Melanau, tekan add. 3 untuk Iban, 4 untuk Cina, 5 untuk India, dan 6 lain-lain. Okey. Nih. Tekan add terlebih dahulu dan tekan okey. Okey, kita sudah ada 2 dan kita tambah yang ketiga. Tekan 1 untuk sekolah menengah biasa, tekan add. 2 untuk sekolah menengah agama, tekan add dan OK. Yang ini pun sama, kita tekan 1 untuk bandar, tekan add. 2 untuk luar bandar dan tekan add, tekan OK. OK, kita dapat banyak kan, tapi sebenarnya yang ni kita boleh percepatkan dengan cara kita buat satu sahaja dahulu sebab dia punya skala akan sama saja. 1 untuk sangat tidak setuju, tekan add. 2 untuk tidak setuju, add. 3 untuk kurang setuju, kita bagi dia punya singkatan saja ya. 4 untuk setuju, S. Dan 5 untuk sangat setuju, tekan add. Dan kita tekan OK. OK, bila sudah siap satu ini, kita tekan right click, kita copy dan kita tarik di sini. Tarik sampai habis soalan, sampai sini, dan tekan paste. Tak perlu kerja banyak, sekali kerja sahaja. OK. OK, bila sudah siap di sini, dah siap nama, kita tengok dekat data view dia akan jadi macam inilah. OK. Nextnya kita kena pergi ke Excel tadi. Yang ini kita kena, itulah kita kena buat tukar dia kepada nombor. Yang ini kita kena ubahlah ya, mengikut seperti mana yang berada dalam SPSS tadi. Kalau lelaki merujuk kepada 1, so letak dia 1. Caranya, kita pergi ke Find and Select. Kita tekan Replace. Okay. Kita tekan Find What ni. Kita tekan lelaki. Pastikan samalah di dalam tu. Lelaki. Lelaki. Kita tukar Replace with 1. Tekan Replace All. So, semua lelaki akan jadi 1. Sama juga dengan perempuan. Okey, saya akan skip video ini dan kita akan lihat kepada item soal sidik yang sebenar nanti. Yang ni kita untuk demografi saya akan skip sebab dia akan sama sahaja. Okey, di sini kita tengok ada lain-lain. Okey, bila lain-lain dia merujuk kepada angka 6, yang ini tidak ada di dalam kita punya soal sidik. So, tak kira Kenyah ke orang Ulu ke apa, yang penting kalau dia lain-lain kita letak 6. Ini manually lah, tukar kepada 6. Sama juga yang ni, tukar kepada 6. Lagi kalau ada, tukar kepada 6. Lagi tak? Okey, kalau habis, okey. Gitulah untuk semua. Kalau ada lain-lain tu, tak kira lah dia ambil apa pun, tekan nombor terakhir dia, level terakhir. Okey. Skip lagi. Okey, untuk demografi sudah siap. Seterusnya kita masuk kepada bahagian ataupun construct. Ya. Yeah. Okey, nak ubah yang ni dia akan ubah sekaligus. Okey, caranya kena ikut susunan lah. Yang terakhir sekali ialah setuju. Sebab apa setuju akhir sekali? Sebab dia kalau kita ubah setuju dahulu,
semua perkataan setuju akan berubah kepada nombor. So dia akan yang sangat setuju, yang tidak setuju tu dia akan ada tidak satu. Ha, contohnya lah kan, ha, dia akan ganggu. So caranya kita kena bermula dari sangat tidak setuju, kita ubah kepada satu, replace all. Okey, nampak dah. Lepas tu, tidak setuju, ubah kepada 2, replace all. Okey, nampak dah. Kurang setuju pula. Okey, kurang setuju, kepada 3, replace all. Okey, nampak tak cantik tadi pada dadadadad. Ha, dia bergerak macam tu. Okey, dan last kali ialah bukan, yang kedua last. Ha, sangat setuju kita kepada 5. Ha, 5 dahulu, sangat setuju. Replace all. Okey. Dan akhir sekali setuju, iaitu 4. Ha, replace all. Barulah data dia sempurna begini. Okey, bila sudah siap macam ini, kita copy lah, tarik dia, tekan, tarik sampai ke hujung, pastikan betul-betul hujung, hujung ni. Kita right click, tekan copy, pergi ke SPSS, tekan atas kali ni, right click, apa tak tengok, okey, tekan paste. Dia akan jam sikit lah, dia akan macam start. Okey, ni dah keluar nombor macam ini. So untuk masukkan data sudah siap. Okey, cara yang seterusnya, next step, kita sudah siap dekat bahagian sini, sudah siap. Kita nak tengok dia punya, kita nak compute variable terlebih dahulu. Okey, caranya pergi ke transform, compute variable. Okey, pergi ke transform, compute variable. Okey, yang pertamanya, step yang kita kena buat di sini ialah, ialah pertamanya kita namakan terlebih dahulu. Contohnya untuk yang ini, untuk sub construct yang pertama. Contoh saya punya construct pertama ialah ulangan. Saya letak sini ulangan. Okey, namakan terlebih dahulu. Yang keduanya kita kena masukkan, yang keduanya kita kena masukkan pengikat. Pengikat. Lepas itu kita tekan construct 1. Okey, masukkan tambah ataupun double, double boleh juga, double click. Dah masukkan, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Okey, kenapa 5 saja? Sebab 5 ini sudah merujuk kepada sub construct yang pertama. Dan di belakang dia ini, kita klik di sini, kita tekan slash dan tekan 5. Kenapa 5? Sebab dia ada 5 dalam ni lah. Okey, bila sudah tekan okey, dia akan keluar macam ni lah. Okey, bila execute, okey lah tu. Okey, close saja, no. Okey, di hujung ni nanti dah ada data baru ulangan. Dan ulang benda yang sama sehinggalah semua construct, semua sub construct habis. Sama, ulang sampai siap. Dan video ni saya akan skip sebab saya akan buat benda yang sama je. Okay. Okey, saya sudah siapkan
semua ini, semua subkonstruk yang ada. Okey, lepas itu stepnya ialah kita kena ulang seterusnya step step yang langkah seterusnya kita kena ulang langkah tadi. Cumanya pada kali ini kita akan compute dia punya apa subconstruct yang sudah di kita analisis tadi lah. Okey, pertama kita kena masukkan ulangan. Salah, ulangan masuk dulu. Ya, tak salah. Tambah masuk. Tambah masuk. Tambah kuliah. Okey, ini untuk konstrukt yang pertama, iaitu amalan pembelajaran. Ini sahaja minat motivasi dia, konstrukt yang lain. So ini ada semuanya ada 5. So kita tulis 5 situ. Tekan sini. Tulis sini amalan pembelajaran. Okey, amal. Amal jelah. Ambil apa? Ringkas. Okey. Tekan okey. Okey. Dah execute, keluar. Sama juga sekali lagi kita compute variable, kita buang yang tengah ni. Kita tekan minat motivasi. Minat motivasi. Okey, tak boleh jarak ya. Kita sambung. Kita cari bawah tadi minat masuk tambah tekan motivasi masuk. Sini tukar 2 sebab dia ada 2 sahaja. Ini construct yang seterusnya. Okey, dia tak sama dengan amalan pembelajaran tadi. Okey, kita tekan okey. Execute. Okey. Kita tekan no. Okey, seterusnya bila kita sudah buat itu semua, dah siap semua, kita nak analisis dia punya frekuensi pula. Kita nak tahu dia punya sisi yang piawai, nak tahu dia punya peratusan. So kita kena analisis frekuensi. Caranya ialah pergi ke analisis, analyze. Ya, yeah, kita tekan descriptive statistic dan kita tekan frekuensi. Tekan OK. Untuk yang ini, pertamanya kita jangan buat apa-apa dulu. Kita pergi ke statistik terlebih dahulu. Okay. Lepas itu kita pilih mean dan kita pilih standard deviation. Okay, mean ini yang ini kita nak, dan ni standard deviation maksudnya sisi yang piawai. So kita nak 2 ni je. Okay, tekan continue dan kita sini control A ataupun kita pilih semua masuk sebelah ni. Okey, bila dah masuk sebelah tu tekan okey, nanti dia akan ada data yang keluar lah. Dia tengah kira tak. Okey, inilah data dia. Kalau lelaki berapa orang? 82. Berapa peratus je? 50.6%. Yang ni mean. Ni mean untuk jantina. Yang ni tapi untuk apa? Demografi tak perlu. Kita tengok kepada yang ni sahaja untuk mean dan sisihan piawai. Ini mean dia 3.77. Sisihan piawai dia 0.798. Untuk sisihan piawai kita ambil 3 angka perpuluhan. Okey, untuk mean kita ambil 2 angka perpuluhan sahaja. Okey, dah dapat data, kita kecilkan dia, kita keluar kejap, bukan X lah. Kalau X tu kita kena simpan terus lah. Okey, bila sudah pergi itu, kita nak analisis inferensi pula. Nak tengok apa perbezaan dalam kita punya objektif tadi. Kita nak tengok perbezaan apa, perbezaan tahap amalan pembelajaran berdasarkan demografi pelajar tingkatan 4 pelajar. Caranya ialah kita pergi kepada kita punya SPSS. Ya, yeah. Pertamanya pergi ke analyze. Okay, compare mean dan tekan independent sample t-test. Okay,
Okey, cara yang pertamanya sebab kita nak tengok dari segi apa perbezaannya dari segi demografi, ada jantina kan, ada bangsa, ada kawasan sekolah, jenis sekolah, kita nak tengok dahulu. Pertamanya kita nak tengok jantina. Jantina ni, tapi untuk peringatan, independent sympathy test ini dia digunakan untuk soalan ataupun soal selidik atau item soal selidik yang hanya mempunyai dua pilihan jawapan saja. Macam jantina, ada lelaki, ada perempuan, dua sahaja. Yang ini menggunakan independent sympathy test. Tapi kalau dia lebih daripada dua, ya, contohnya bangsa tadi ada Melayu, Cina, India, Iban, lain-lain tu, itu memerlukan kepada kaedah yang lain ataupun analisis yang lain, iaitu the one way ANOVA. Okey, yang itu nanti kita akan bincangkan. Yang ni kita nak buat gunakan independent sympathy test. Jantina dia ada dua. Kita masukkan di bawah ni dah terlebih dahulu. Jantina define group. Kenapa dua? Sebab ada dua pilihan saja, tak boleh nak tambah. So contohnya kita tekan satu ni, tekan satu, sini tekan dua. Continue. Okey, di atas ini kita nak masukkan kita akan masukkan amalan pembelajaran. Construct, bukan sub construct, construct. Kita scroll ke bawah, kita ambil amalan pembelajaran, masuk ke sebelah ini. Sebab kita nak tengok dia punya perbezaan, ya, antara jantina. Tekan okey. Inilah dia punya hasilnya t-test. Sebenarnya kita pergi balik kepada kita punya SPSS. Sama juga, analyze. Habiskan semua yang ada dua pilihan tu. Kita deskripsi statistik. Pergi kepada compare mean. Independent sympathy test. Pergi kepada yang ini. Kita keluarkan. Kita ambil kawasan sekolah pula. Okay, kawasan sekolah. Define group 1, 2, continue. New sama, tak perlu ubah, tekan OK. Alright, sama juga. Lagi, kita buat benda yang sama. Compare mean, independent sympathy test. Kita keluarkan yang ini. Kita ambil jenis sekolah pula. Masuk sini, define group, dah OK. Continue, atas tak berubah, tekan OK. OK, siap untuk analisis perbezaan. Kita nak tengok significant ke tidak significant sesuatu hubungan tu. Kata significant maksudnya samalah, lelaki perempuan ni sama je dari segi minat, dari segi amalan pembelajaran dia sama je, tak ada berbeza. Okey, itu untuk t-test. Tapi kalau untuk yang lebih ataupun pilihan jawapannya yang lebih, contohnya untuk contohnya untuk bangsa tadi, ada Melayu, ada Melanau, ada Iban, ada Cina, India, lebih daripada dua, kita menggunakan kaedah yang lain, iaitu pergi ke compare mean one way ANOVA. Kita guna yang ini. Okey, kita ambil bangsa tadi. Okey, kita masukkan di bawah dia. Okey, dah dimasuk bawah. Yang atasnya kita nak compare tadi dengan benda yang sama, amalan pembelajaran. So kita naikkan dia dan tekan OK. Yang ni tidak ada value dah tadi. Just tekan OK sahaja. Untuk peringatan, kalau dia punya, bila kita analisis guna one way ANOVA, kita nampak dia punya hubungan adalah significant, dia perlu ubah sikit lah dia punya cara pengiraan tadi. Iaitu kita pergi ke sini, pergi ke post hoc. Ini kalau hubungan dia significant, kita tekan post hoc. Kita pilih Chefe, bukan Nescafe. Okay, Chefe, tekan continue. Itu kalau tak, tak perlulah. Okay, X saja. Okay, seterusnya kita nakkan analisis hubungan pula. Kuat tak hubungan dia?
Hubungan dia kekuat ke tak. So caranya ialah dengan pergi ke analyze, pilih correlate, korelasi, kita pilih birth rate. Okay, birth rate. Bila sudah macam ni, kita ambil hubungan apa yang kita nak kaji. Kita tengok balik kepada kita punya hubungan antara amalan pembelajaran dan dengan minat dan motivasi pelajar tingkatan 4. Jadinya hubungannya kita nak tengok macam mana. Kita pergi kepada SPSS tadi. Kita scroll ke bawah sekali, ambil amanat pembelajaran dan juga minat motivasi. Okey. Dan jangan lupa untuk ubah kepada spearmint sebab ni lebih sesuai lah. Tekan okey. Okey, dia sudah siap di sini. Itu sahajalah. Kita sudah dapat data di sini dan kita boleh save data tersebut mengikut keperluan kita lah. Nak print ke. Tapi kalau kita print, dia akan putus tau. Mungkin dia sampai sini je. Lepas tu dia akan turun bawah sini untuk yang table panjang ni. Ni penting semua ni. Berguna semua sampel ni. Sebab kita akan laporkan dia punya mean. Semua mean ni. Mean dia punya sisi yang piawai bawah ni. Yang ni untuk jantina ni kita ambil ni je lah. Kita ambil frekuensi, kekerapan dan juga persen peratusan dia. Sama juga bangsa, sekolah dan sebagainya lah. Yang ni pun kita ambil yang frekuensi dan juga persen dan juga yang atas ni. Kerana nak cari mean dengan sisi yang piawai dia ada di atas ni. Skor di sini. Item soalan A1 berapa dia, A2 berapa dia, nak B pula, B1 berapa, C2 berapa. Tengok belakang-belakang ada juga. Nak tahu untuk mean dan sisihan piawai keseluruhan dia, contoh untuk subconstruct yang pertama untuk ulangan tadi, ini mean dengan dia punya sisihan piawai. Dan juga masalah perbincangan, membaca kuliah, minat motivasi, di sini tempat dia. Okey. Kena sekolah sampai belakang. Hujung jumpa dia. Dan boleh save. Itu saja rasanya untuk perkongsian yang sedikit ini. Jika ada sebarang persoalan bolehlah terus bertanya. Ya, mana yang mampu saya akan cuba jawab. Saya akan cubalah untuk menjawab sebaik yang mungkin. Sekian, terima kasih.